Very similar to PITIC, whereby we are providing the inputs to our farmers. We help them along from seed all the way to harvest. And we also don't charge for our technology. Where we make our money is the offtake, where we buy their vegetables and fruit, and then we segregate it into export or one of our brands that we then sell to supermarkets, restaurants, etc. From the policy side and from the government side, where there is a clear emphasis on digitizing the agriculture value chain. Bermitra dengan peternak, berikan solusi nggak hanya teknologi, juga manajemen kandang. Sekaligus kita juga bantu menjualkan produk-produk hasil dari peternak-peternak ini ke end user. Gitu. Agro Innovation itu kan adalah pertama conference ya yang menggabungkan semua startup ekosistem yang di bidang pertanian gitu, dimana kita mungkin lihat banyak conference mungkin agri atau startup, tapi nggak ada yang benar-benar agri-tech gitu. Jadi harapannya, karena kita lihat bahwa kayak di India misalnya contohnya agri-tech itu sudah sangat berkembang, startup itu udah 3.000-an, tapi di Indonesia aja masih ya kayak sekarang ini mungkin 50 aja juga udah terima kasih gitu ya. Saya berharap dengan Agri Innovation ini kita bisa benar-benar mengempower mungkin murid-murid atau orang yang mau mulai startup agriculture, apa sih agritech dan lain-lain, untuk mengkonek juga ya, mengkonek startup-startup kepada visi-visi atau kepada pemerintah juga atau kepada perusahaan-perusahaan pertanian yang berbesar-besar ya, dan juga ujung-ujungnya kita mau supaya mereka itu bisa mendevelop lebih banyak lagi, karena ujung-ujungnya kan Edu Farmers fokusnya adalah edu farmers gitu ya, mengedukasi bukan cuma petani tapi juga future leaders di pertanian. Sebenarnya yang triggernya jadi Edu Farmers ya, karena misi kita dari awal kan salah satu pilarnya mengembangun ekosistem gitu ya, bahwa kita lihat ini banyak nih agritech, tapi kok nggak pernah ada acara yang menggabungkan mereka semua ya, dan banyak orang juga nggak ngerti, dia pikir agritech itu cuma kayak model-model tipe kayak sayur box atau kayak gitu. Padahal ternyata banyak, contoh di sini ada larva, ada ayam, ada udang, ada berbagai masalah di perkebunan, di mata rantainya gitu. Jadi kita lihat banyak yang masih belum ngerti agritech itu sebenarnya apa aja gitu. Karena memang ini hal baru gitu ya. Jadi memang agritech di Indonesia juga nggak banyak. Makanya juga kita pengen bikin satu hari yang benar-benar impactful ya, topik-topiknya macam-macam. Speakernya juga dari berbagai topik juga, jadi itu akan membantu juga mengempower dan edukasi. Dan memang rata-rata kan startup founder kan muda-muda, ya kan? Dan kan di sini juga kolaborasi, kita juga sangat percaya perusahaan-perusahaan besar-besar, perusahaan agri manapun itu, semuanya bisa berkolaborasi dengan startup-startup ya. Tadi ada misalnya dari Pupuk Indonesia, Syngenta, Java, dan lain-lain. Menurut saya bisa kerjasama sama anak-anak muda ini untuk membantu mereka berinovasi juga, kadang-kadang juga perlu mendisrupt bisnis mereka sendiri gitu ya, dengan bekerja sama dan kolaborasi dengan startup-startup agritech ini. Moga-moga tahun depan Pak Eri 1 juga bisa datang ya, dan ini benar-benar bisa mendobel ya, kalau saya percaya bahwa startupnya bisa 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Dan juga mungkin yang saya lebih pengen lihat adalah hasil dari kolaborasi yang telah terjadi dari acara ini gitu. Misalnya mungkin ada perusahaan agri sama startup pembuat proyek jadi sukses, atau banyak startup yang mendapatkan pendanaan karena ketemu dari acara ini gitu. Jadi kita juga pengen denger kedepannya adalah success story-success stories-nya gitu.